Perkeso memperkenalkan Sistem Insurans Pekerjaan, SIP. Haikal baru saja kehilangan pekerjaan. Dia berasa bimbang jika tidak dapat menanggung perbelanjaan keluarganya. Dia berjumpa dengan kawannya Su yang juga telah diberhentikan kerja beberapa bulan yang lepas. Dia berasa teruja apabila mengetahui yang Su telah mendapat pekerjaan baharu melalui inisiatif kerajaan. SIP merupakan satu dana keselamatan sosial yang menyediakan bantuan kewangan dan perkhidmatan carian pekerjaan untuk membantu golongan pekerja yang hilang pekerjaan. Su menjelaskan bahawa semua warga Malaysia dan penduduk tetap yang mencarum dengan Perkeso layak untuk mendapat faedah SIP jika mereka kehilangan pekerjaan. Kecuali jika mereka hilang pekerjaan akibat salah laku, perletakan jawatan secara sukarela, tamat kontrak atau bersara. Untuk membolehkan Haikal membuat tuntutan faedah SIP, Haikal dan majikannya perlu mencarum sebanyak RM1.90 sekiranya berpendapatan RM1,000 sebulan atau RM7.90 bagi gaji RM4,000 dan ke atas sebulan. Faedah juga bergantung kepada syarat kelayakan caruman minima sebanyak 12 bulan ataupun caruman maksima sebanyak 24 bulan bagi setiap tuntutan. Haikal menghubungi Perkeso untuk memohon bantuan SIP. Berdasarkan kelayakan Haikal, dia layak menerima EMP, Allowance Mencari Pekerjaan, sebanyak RM1,700 sehingga RM10,800 antara 3 hingga 6 bulan bergantung kepada pendapatan bulanan dan syarat kelayakan caruman. Dia berasa lega. Allowance ini benar-benar membantu Haikal menyara keluarganya sehingga dia mendapat pekerjaan baharu. Walau bagaimanapun, dia harus membuktikan usaha mencari kerja secara aktif untuk terus menerima allowance ini setiap bulan. Dengan itu, Haikal terus aktif dalam menjalani aktiviti pemadanan pekerjaan dan kaunseling kerjaya yang ditawarkan oleh Perkhidmatan Penempatan Pekerjaan SIP supaya dapat kembali bekerja. Malangnya, dia masih gagal mendapat pekerjaan baharu kerana dia tidak mempunyai kemahiran yang diperlukan oleh majikan. Syukurlah, SIP menyediakan latihan-latihan bagi peningkatan kemahiran. Yuran akan ditanggung dan dibayar terus kepada penyedia latihan agar memastikan bahawa calon-calon mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Bagi setiap program latihan yang dihadirinya, Haikal akan menerima allowance latihan sebanyak RM10 hingga RM20 untuk tempoh maksima 6 bulan. Dia mendapat tahu bahawa orang yang bekerja dengan lebih daripada satu majikan dan kehilangan pekerjaan daripada salah satu majikan tersebut, dia hanya layak untuk menuntut EPB, allowance pendapatan berkurangan, tetapi tidak untuk allowance latihan kerana masih menerima pendapatan daripada majikan yang masih ada. Dengan kemahiran baharu yang diperolehinya, Haikal mendapat pekerjaan tidak lama selepas itu. Sebagai insentif mendapat pekerjaan awal, dia menerima EBSA, allowance bekerja semula awal, iaitu 25% daripada jumlah baki allowance mencari pekerjaannya. Haikal amat menghargai usaha kerajaan untuk membantu golongan pekerja. Dengan wujudnya SIP, dia berpandangan golongan pekerja akan berasa lebih dilindungi sekiranya berlaku kehilangan pekerjaan. SIP akan dilaksanakan pada tahun 2018. Jika pekerja yang terlibat mencarum kepada dana sosial ini, ia akan membantu mewujudkan pasaran pekerjaan yang lebih efisien dan berkesan serta ekonomi yang lebih stabil untuk jangka masa panjang. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.perkeso.gov.my/SIP atau hubungi 1300 22 8000.